Koleksinya ada sekitar tiga tiga biji burung pleci semua. Banyak burung-burung yang lainnya lagi di sana. Oh, kayak murai, lakbat, kenari. Di sana juga ada jalak. Tuh. Ini bibit super, suaranya tajam banget. Tinggal diolah sedikit biar ngerol. Bibit burung kacamata atau pleci, bahan super ini, suaranya kelihatan banget tapi belum ngerol. Nah, ini bibit dari Garut, pleci super. Suaranya udah tajam banget, udah sangar pokoknya, cuma belum ngerol. Ini udah langka banget pleci ini, burung kacamata. Kalau dulu banyak banget di kebun saya, sekarang sudah hampir tidak ada. Ini adanya di daerah yang lain, kayak mungkin hutan di Garut dan Jawa masih ada. Ciri khasnya memang matanya ada yang bulat-bulat, jadi seperti kacamata. Sangkarnya pun kecil. Pakannya pakai ini aja, kayak ponteng, kayak tomat, ada buah-buahan lah, dan ada pur yang kecil untuk biasa tuh burung-burung yang kecil. Biasanya pur yang tidak yang lembut khusus, karena ini burung kecil. Nah, itu ada juga tuh seperti jus jambu. Pakai jus jambu ini dopingnya tuh. Merah kelihatan. Airnya air biasa atau air mineral, biasanya air mineral. Ini sering dijemur, digantang dan dipancing dengan suara-suara ya, untuk pancingan pleci. Pleci. Kecil banget tuh, saya teng-teng begini juga sangkanya kecil.
umurnya masih muda ini, sangat muda. Ini punya saya, cuma saya lagi main, lihat ada burung pleci, saya mau mereviewnya. Nah, seperti itu ya. Yang penghobi burung pleci mungkin udah paham, jadi itu saja reviewnya. Burung milik kepunyaan teman saya. Salam kicau buat semuanya, dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.